Belasan remaja anggota geng motor ditangkap polisi usai membusur seorang sekuriti di Goa, Sulawesi Selatan. 4 dari 10 tersangka berstatus pelajar. CCTV ini merekam detik-detik penyerangan petugas sekuriti di Jalan Baso Daeng Bunga, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tanpa alasan jelas, belasan anggota geng motor yang membawa busur menyerang seorang petugas sekuriti. Berbekal rekaman CCTV, aparat Satreskrim Polres Goa meringkus 13 terduga pelaku, 10 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Ironisnya, 4 dari para tersangka masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Busur-busur ini Anda dapatkan dari mana? Dengan... Siapa yang membuat? Ahmad. Ahmad? Gitu? Ini Ahmad ya? Apa ya. Motifnya bikin geng itu? Apa motifnya? Apa untuk apa? Cuman ngumpul-ngumpul dulu. Ngumpul-ngumpul? Ya maksudnya aksi jago gitu? Overacting di masyarakat? Gitu? Tidak boleh. Masyarakat rasa Goa sudah aman. Para anggota geng motor awalnya berencana menyerang para pemuda yang biasanya bergerombol di pinggir jalan. Jadi 10 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyerangan kemudian pengrusakan dari pos security. Jadi korbannya juga kebetulan dari security yang ada di sekitar TKP, terdapat luka di kaki bagian kiri, terdapat luka panah yang dilontarkan busur oleh salah seorang pelaku. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah busur, ketapel, senjata tajam, serta batu. Para tersangka kini dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainyus melaporkan.